بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala haula la quwata illa billah puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa Mudah-mudahan saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa senantiasa berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sebanyak tetesan air hujan yang Allah turunkan, sebanyak itu Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah liputi kita semua dengan rahmat dan keberkahannya. Begitu juga untuk seluruh pendengar Radio Masjid Agung Sunda Kelapa, dimanapun berada, mudah-mudahan berlimpah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan bacaan kita pada kesempatan yang lalu dari Surat Al-Muzammil yang kita sudah sampai pada ayat yang ke-13: ancaman untuk para pendusta, para mereka yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, padahal mereka tahu sekali siapa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Mereka kenal sekali siapa Nabi Muhammad, tetapi mereka mendustakan. Kalau tidak kenal, anda tidak percaya, nggak ada masalah. Iya, kalau saya belum kenal orang ini, ada seorang datang kepada saya. Kemudian dia minta sesuatu kepada saya, saya nggak pernah kenal sebelumnya. Pantes tidak kalau saya nggak percaya. Pantes. Tapi kalau ada seorang saya sudah bersama dia 30 tahun. Kemudian dia cerita saya tidak percaya. Padahal selama 30 tahun itu dia selalu jujur. Dia selalu saya kenal baik. Kan tidak pantas. Aneh sekali 30 tahun kamu bersama dengan dia. Dan dia tidak pernah berdusta. Lalu, tiba-tiba kamu tidak percaya sama sekali. Bahkan, kamu menentangnya sehingga ancaman untuk mereka yang mendustakan, terutama penduduk Mekah, yang mereka kenal Nabi Muhammad semenjak sebelum lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka kenal ayahnya, mereka kenal ibunya. Begitu Nabi Muhammad lahir, mereka kenal bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana masa kanak-kanak Nabi Muhammad, dan seterusnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka inna ladaina angkala wa ta wa ta'aman za wa azaban alima ayat yang ke-12 kemudian 13 sesungguhnya di sisi kami di sisi Allah ada belenggu-belenggu angkalan nakal nakal itu artinya sesuatu yang membuat seorang menjadi jerah tidak akan melakukan perbuatannya lagi sesungguhnya di sisi kami dan para ulama mengatakan kalau di dalam Al-Qur'an ada kata-kata ladaina di sisi kami berarti sesuatu yang istimewa dan besar luar biasa inna ladaina sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu wajahima dan di sisi kami ada jahim. Jahim itu api yang berkobar-kobar. Neraka jahim. Kemudian jahim juga dikatakan api di atas api. Gimana itu api di atas api? Api di atas api. Jahim api yang berkobar-kobar atau dia bermakna juga api di atas api. Wa wa alima. Serta di sisi kami ada makanan yang menyumbat. Kita ingatkan pada kesempatan yang lalu, makanan kalau tersumbat berapa lama kita bertahan? Sekian menit. Setelah itu Innalillahi Maaf, nauzubillah, e, seorang yang tersumbat ketika makan masuk tidak bisa, keluar tidak bisa. Nauzubillah, di neraka nanti ada orang-orang yang mendapatkan makanan yang tidak bisa dikonsumsi hanya menyumbat. Ta'aman wa alima dan azab yang pedih. Kita ingatkan pada kesempatan yang lalu Sebetulnya kan belenggu-belenggu Kemudian neraka jahim atau api yang berkobar Kemudian makanan yang menyumbat Itu kan sudah azab Kenapa masih disebut dan azab yang pedih Berarti ancamannya ada empat Sebetulnya kan bisa dikatakan azab yang pedih Na'udzubillah Tapi kenapa disebut Ankalan, belenggu-belenggu jahima api yang berkobar-kobar kemudian ta'aman zaghussah makanan yang menyumbat kemudian disebut dan azab yang pedih padahal tiga yang disebut pertama ini sudah apa? sudah azab disebut lagi wa azaban alima dan azab yang pedih untuk mengukuhkan betapa banyak ancaman azab untuk mereka sehingga diharapkan kalau sudah mendapatkan ancaman seperti itu semestinya takut dan sadar dan nanti kita akan temukan banyak orang-orang kafir Mekah yang pertamanya nggak suka dengan Nabi begitu mendengarkan bacaan Al-Quran itu berubah jadi ada beberapa orang kafir Mekah ada yang ingin membunuh nabi, yang ingin membahayakan nabi. Tiba-tiba dia menemukan nabi sedang sedang salat Isya atau sholat Maghrib dan yang nabi baca ayat-ayat Al-Qur'an karena dia paham maknanya, itu dia langsung berubah. Pulang ke rumahnya ditanya sama teman-temannya dia diam. Di bilang enggak? Saya tidak jadi. Karena apa? Karena kalau yang mengerti bahasa Al-Qur'an membaca ancaman mereka tahu betul ini ancaman bukan bukan takut-tak bukan menakut-nakuti saja, tapi pasti pasti terjadi. Jadi banyak dari orang-orang kafir Mekah begitu mendengarkan bacaan Al-Qur'an karena mereka paham bahasa Arab dan mereka tahu sumbernya dari mana sehingga mereka sangat tersentuh. Jadi setelah menyebut tiga sanksi yang cukup berat ditutup dengan azaban alim Azab yang pedih untuk mengukuhkan bahwa ancaman yang akan menunggu mereka tidak main-main, karena Tuhan sudah mengirim nabi yang paling istimewa. Nabi-nabi yang lain, semua nabi istimewa: Nabi Muhammad, nabi yang paling istimewa, nabi-nabi yang lain mulia, Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, nabi-nabi yang lain itu memiliki semua nilai-nilai yang sangat tinggi. Nabi Muhammad terkumpul pada Nabi Muhammad, semua nilai-nilai yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Semestinya, yang paling istimewa ini paling diapakan? Paling diterima, tetapi mereka menolaknya. Kemudian, setelah mendapatkan ancaman seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat yang ke-14 tarjuful wal jibalu wa kanatil jibalu Kapan azab itu mereka akan dapatkan? Kapan ancaman-ancaman itu? Karena mereka tanya terus. Nanti ada satu surat di dalam Al-Qur'an namanya surat An-Nahl. Itu termasuk surat yang terakhir diturunkan di Mekah. Nabi kan 13 tahun di Mekah. Kemudian nanti setelah di Mekah 13 tahun baru berdakwah di di Madinah. Mereka orang-orang kafir Quraisy sering mengejek orang-orang yang beriman dengan mengatakan, "Mana ancaman azab? Mana ancaman azab? Mana? Katanya mau diturunkan azab mana?" Al-Qur'an itu mengingatkan azab yang besar itu akan datang pada waktunya yang Allah tentukan. Mereka mengejek, memperolok, menanyakan kapan azab itu akan datang. Dan azab yang pedih tersebut akan datang pada hari yauma juful Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan. Dan menjadilah gunung-gunung itu Tumpukan pasir yang bertebrangan, terbang, goncang, gunung dan bumi goncang. Yaum, yaum itu artinya hari. Dan yang menarik di dalam Al-Quran kalimat atau kata yaum, kata yaum itu terulang di dalam Al-Quran 365 kali. Yaum itu artinya hari. Ada yang menghitung Berapa kali terulang kalimat yaum Di dalam Al-Quran yang artinya hari Itu dihitung 365 kali Satu tahun 300 Itu nanti ada pembahasan namanya Mukjizat bilangan di dalam Al-Quran Mukjizat angka bilangan hitungan di dalam Al-Quran jadi mereka yang meneliti menemukan kata-kata yaum dengan bentuk tunggal dan berdiri sendiri terulang di dalam Al-Quran 365 kali satu tahun sama dengan 365 65 hari kemudian yang dimaksud dengan hari di sini bukan berarti 24 jam tapi bisa berarti saat atau waktu Yauma juful ar Azab itu Na'udzubillah Akan terlihat dan datang Ancaman itu Akan menjadi kenyataan Di waktu Bumi dan gunung Berguncangan Dan menjadilah Gunung-gunung Menjadi tumpukan Pasir yang Beterbangan Gunung Pertama bumi dulu kita mau lihat Kita senang gak tinggal di bumi? Senang gak? Kalau disuruh pindah ke planet Mars mau Bumi itu jinak Bumi itu jinak Kita injak-injak gimana dia? Dia menjadi kita ludahi Kita tanam Hah? Kita tiduri gangguin kita gak? Kalau di planet Planet Mars nggak mau diinjak dia nggak bisa diinjak anda mau injak gimana anda terbang melayang Allah yang maha pengasih dan maha penyayang memberikan kepada kita hidup di planet namanya bumi tenang dia berputar dengan cepat tetapi kita tidak terasa seakan-akan dia tidak berputar berputar dengan cepat tanah dan bumi sampai Nabi Muhammad itu mengatakan jagalah tanah dan bumi karena tahafazu lil ard ummukum jagalah bumi jagalah tanah karena dia adalah ibu kamu betul nggak ibu nggak langsung karena semua yang kita konsumsi dari mana dari bumi kan ibu kita ketika mengandung kita mengkonsumsi semua hasil dari bumi berarti kita anak siapa bumi cuma lewat karena kalau semuanya langsung dari bumi nanti nggak ada ikatan tapi nanti lewat ibunya si fulana si fulana si fulana jagalah bumi kata nabi karena bumi itu tanah itu adalah ibu kamu tidak ada yang kamu lakukan di atasnya kecuali nanti dia akan mengungkapnya pada waktunya bacalah kalau kamu menghendaki kata nabi

Huh? Untuk orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman sama atau tidak sama? Kalau orang yang beriman mendapatkan yang sama dengan orang yang tidak beriman untuk apa beriman? Untuk apa? Dan banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang memberikan jaminan orang yang beriman la khawfun alaihim yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Lo Ustadz nanti kalau terjadi kiamat tuh gimana kalau yang terlempar ada yang Nabi Ibrahim di dalam api Ya yeah. Nabi Ibrahim di dalam api Yang di luar api kepanasan Nabi Ibrahim di dalam api Ya narukuni Bardan wasalaman Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Yang mengumpulkan kayu bakar itu kepanasan. Nabi Ibrahim gimana? Kita minta kepada Allah, kalau nanti terjadi kekacauan dan kiamat, sebagaimana janji Allah orang-orang yang beriman la khaufun 'alaihim wala yahzanun. Dan orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan al-faza', rasa takut pada hari yang sangat menakutkan mereka tidak akan disentuh oleh rasa takut dan mereka tidak mendengarkan suara yasmauna hasisaha desahan suara api neraka mereka tidak mendengar melihat orang yang berjatuhan melihat orang yang kacau balau tapi dia dalam keadaan dalam keadaan aman karena keimanannya dalam keadaan nyaman Bukankah seorang yang dalam keadaan hatinya tenang, dalam keadaan hatinya tentram, kondisi seperti apapun, dia tenang? Dan ada orang-orang yang mendapatkan kemampuan seperti itu nanti di hari akhirat, untuk orang-orang yang beriman, Allah yang jamin keselamatan untuk mereka. Nah kalau yang menakutkan, yang menyakitkan Semua untuk orang yang tidak beriman kepada Allah Sampai sakaratul maut yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu Sakaratul maut itu yang menyakitkan untuk orang yang gak beriman Tapi kalau untuk orang yang beriman Walaupun dokter mengatakan itu dia krek, krek. Dokter bilang sakit, emang dokter ngerasain? Dokter ngerasain tidak? Enggak perkiraan dokter menurut ilmu kedokteran ilmu medis dia sakit tapi benar nggak dia sakit benar nggak orang yang kita sebut sekarat gitu kan kemudian itu menurut dokter sakit menurut dia menurut dia gimana kita hanya melihat kasat mata dan kita melihat pengetahuan yang sangat terbatas tapi Al-Quran, hadis Nabi mengatakan, "Orang yang beriman sebelum meninggal dunia, dia mendapatkan berita gembira sehingga hari yang di depannya lebih dia sukai. Tidak ada seorang mukmin yang akan meninggal dunia kecuali Bushyro mendapatkan berita gembira." Senang terus, si dokter bilang, "Gimana kita percaya mana?" Jangan pungkiri dokter Jangan pungkiri ayat-ayat dan hadis Dokter sesuai dengan Dengan ilmunya Karena mungkin kelihatannya kalau krek, krek, Itu sakit Tapi apakah ruhnya sakit juga Ada seorang yang bertanya Ustadz saya pikir Kenapa mereka yang di luar Islam itu Membuat peti mati Karena apa Supaya nggak kemasukan binatang tanah Lihat terus petinya harganya berapa? Kalau mau mencari peti yang anti peti matinya itu yang anti apa? Anti rayap, anti segala macem. Berarti orang miskin kesian dong. Orang miskin nggak bisa beli peti gimana? Atau beli petinya yang KW yang KW peti matinya yang KW sekian terus masuk belatung dong. Masuk, hey, begitu kita meninggal dunia, ini fisik gak ada artinya. Yang Allah muliakan ruh. Nanti Allah sudah janji, aku akan bangkitkan jari jemarimu. Aku akan bangkitkan sidik jarimu itu kembali lagi. Allah akan buktikan nanti. Sekarang kita tinggal beriman, nggak usah mau ditakut-takutin. Yang penting sekarang semua tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman kita laksanakan. Jangan mau ditakut-takuti, wah ada itu yang suka pidato, malam pertama di kuburan. Wah. Ada yang enak gak ceritanya tuh? Hah? Itu dari mana itu? Malam pertama di kuburan. Hmm. <guluh> ditakut-takuti. Eh, orang yang beriman itu lain sebelum meninggal dunia malaikat rahmah datang kepadanya menyampaikan Bapak sebentar lagi Bapak mau dipanggil oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Ya Allah saya sudah rindu dengan Allah Faman kana yarjulika rabbihi faliya'mal amalan saliha wala bi Ahada akhir surat Al-Kahfi Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan malam pertama dikubur gelap siapa bilang gelap untuk orang yang nggak pernah beramal soalnya gelap lo kalau tiap maghrib ada di sunda kelapa masa sama dengan yang nggak pernah ke masjid sama hujan hujan datang ke masjid sama dengan yang tidak ada hujan nggak pernah ke masjid sama malam pertama dikubur seperti penganten. lo ada kiai salah satu kia, salah seorang kiai sepuh almarhum di wilayah di wilayah Banten begitu sebelum meninggal dunia beliau pesan sama murid-muridnya sama keluarganya jangan ada yang nangisin saya saya mau mendapatkan apa yang Allah sudah janjikan oh, malam pertama dikubur oh belatung masuk sini belatung masuk dari mana itu untuk orang yang nggak beriman kalaupun ada binatang-binatang dan semua itu fisik seorang yang dianestesi begitu dicongkel-congkel ada rasanya nggak dia nggak ada kan kalau dianestesi saja bisa nggak merasakan sakit terus kalau meninggal malam pertama dikubur tok mati lampu gelap dok malaikat datang untuk orang yang nggak beriman kalau untuk orang yang beriman malaikat udah kenal nih suka baca tabarok suka hadir di majelis ahli silaturahmi dan silahkan cek bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan tentang surat al muluk surat tabarak seorang sahabat mengatakan wahai Rasulullah saya ingin buat tenda begitu saya sedang memasang tiang memasang kayunya untuk buat tenda maaf kayu untuk buat tenda saya mendengar ada suara saya cari eh ternyata kuburan saya nggak tahu Wahai Rasulullah, apa iya ada orang ngaji di kuburan? Oh, yang dikubur di situ dia waktu hidupnya sering membaca surat Al-Muluk atau Tabarok. Gua ada itu malam pertama dikubur terus. Malaikat kenal orang baik. Masa malaikat nggak kenal sih orang baik sama orang buruk? Kenal nggak? Masa nggak ada laporannya sih? Nih yang meninggal Fulan bin Fulan, ahli silaturahmi nggak ada laporannya. Malaikat memperlakukan sama. Enggak, beda. Oh yang sebelum meninggal itu malaikat rahmah memberitahu Allah takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un Gak usah takut gak usah bersedih kami para penolong kamu di dunia dan di akhirat jangan terus sudah hidup susah Kemudian diberitakan kuburan menyeramkan. Ya Allah. Hidup segan. Mati ketakutan, tapi hampir. Bayangkan saya bisa bayangkan itu yang di rumah sakit, yang sakit, yang sudah terkontaminasi dengan paham seperti itu. Duh, malaikat datang. Akhirnya suuzon sama malaikat. Malaikat bilang, "Saya baik kok kamu suuzon." Kamu berburuk sangka, saya dan nanti kita akan baca sendiri Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut Malam dikubur, menakutkan, cahaya semuanya Silaturahmi kita cahaya, Al-Quran kita cahaya Nabi bilang apa sih untuk orang yang selalu mundar mandir ke masjid Bercahaya. Nabi bilang Bashir al fil bin Nur Kiamah, sampaikan berita gembira untuk mereka yang subuh subuh tuh ke masjid, gelap gelap mereka melewati kegelapan, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Jangan terus takut takutin orang soleh ditakut takutin, kesian nggak? Soleh sama nggak soleh sama? Lebih baik apa? <laughs> Coba pilih soleh gelap dikubur tidak soleh gelap dikubur pilih yang mana <laughs> pilih yang mana ini karena kesalahan yang sudah diwarisi tujuannya baik supaya anaknya itu takut sama Allah tapi jangan ditakut-takutin ya gak ada dasarnya ini tentang hari kiamat yaumatar juful ardu wal jibalu hari bagaimana goncang bumi dan gunung-gunung dan gunung akan menjadi tumpukan pasir bagi orang yang beriman. Tenang, beda-beda keadaan seperti itu nanti. Manfaat keimanan akan terlihat. Siapa yang takut kepada Allah ketika di dunia, aku akan berikan keamanan nanti di akhirat. Siapa yang merasa aman ketika maksiat merasa aman Ketika melakukan pelanggaran merasakan aman, merasakan nyaman Nanti di akhirat dapat rasa takut Kita kan mau maksiat takut ya Takut gak? Takut gak kita kalau maksiat? Takut nanti dosa Takut, takut Siapa yang takut ketika di dunia Tidak akan mendapatkan rasa takut lagi di akhirat Siapa yang merasa aman di dunia Terbalik Nanti dia akan mendapatkan yang menakutkan dia ketika di akhirat. Akan ada hari azab yang Allah janjikan itu akan datang dengan nyat. Ketika terjuful ardu wal jibalu wakanat jil jibalu kasibam mahila. Goncang yang sedahsyat-dahsyat. Goncang yang luar biasa. Bumi goncang. Kemudian gunung-gunung itu goncang. Bahkan gunung-gunung menjadi tumpukan pasir. Sekarang gunung isinya apa? Batu nanti, pada waktunya, gunung akan menjadi seperti tumpukan pasir yang berterbangan. Gunung terbang, orang yang beriman tenang. Nah, ini mesti dirubah nih: orang yang beriman tenang, orang yang beriman itu nanti seperti orang yang nonton berapa dimensi itu. Santai aja gak kena dia. Yang pasti keimanan jangan sampai goyah. Keadaan apapun susah, sedih, senang di atas, di bawah. Contoh Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, imannya itu tidak turun, imannya naik. Masuk ke rumah Zulaiha, imannya meningkat. Masuk ke penjara, imannya meningkat terus. Masuk menjadi menteri besar, imannya terus meningkat. Jadi tolong ayat-ayat yang menakutkan itu Jangan ditempatkan untuk orang yang beriman Orang yang beriman disayang nggak sama Allah? Saya mau tanya sama orang yang, orang yang Orang yang beriman disayang tidak? Nah, orang yang sayang itu mengamankan orang yang disayang Atau menakutkan orang yang disayang? Nah, itu cerita itu gimana tuh ceritanya? Allah sayang dengan orang-orang yang beriman Apalagi yang beriman itu sampai nanti kita akan masuk tuh uban, sampai beruban. Jadi, dia beriman kepada Allah. Kalau ada, kita punya usaha langganan kita itu dari masih muda sampai ubanan. Kira-kira kita hormat nggak sama dia? Oh, ini, lang ini customer saya dari mulai dulu, rambutnya <laughs> hitam sampai nggak ada yang hitamnya lagi. Rambutnya itu pasti akan mendapatkan di hari terjadi guncangan bumi. Dan gunung-gunung-guncang, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang berterbangan. Orang yang beriman akan tenang melihatnya, orang yang beriman akan menyaksikan kebesaran Allah, dan nanti kita akan mengatakan, "Alhamdulillah, saya percaya kepada Allah." Yang menyesal terlempar sakit riak, tidak ada manfaatnya, yang waktu ayat-ayat Allah dibacakan mereka tidak mau mendengarkannya. Azab itu akan datang diingatkan kepada orang-orang kafir Mekah terutama yang datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Allah menjelaskan inna arsalna ilaikum rasulan dan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah tidak akan mengazab sebelum ada peringatan. Allah mengingatkan kepada penduduk Mekah, "Kalau kamu menolak Nabi Muhammad, kamu mendustakan Nabi Muhammad. Jangan lupa, akan ada sanksi. Sesungguhnya, kami telah mengutus untuk kamu seorang rasul." Syahidan, sebagai saksi, alaikum atas kamu kama arsalna ila fir'auna rasula sebagaimana kami telah kirim kepada fir'aun seorang rasul hei penduduk Mekah kenal nggak sama fir'aun? kenal karena fir'aun itu populer kenal sama fir'aun? ya apa yang fir'aun dapat? begini Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau masih bayi, sama ibunya ditaruh di mana? Di kotak, tabut kotak lemah. Dia, Nabi Musa, bayi bisa apa? Bayi dimasukkan di dalam kotak, diletakkan di sungai Nil. Selamat enggak? Nabi Musa ketika masih bayi dengan semua kelemahan bayi di atas air selamat. Firaun Firaun gagah perkasa di atas air gimana? Habis oleh air. Kekuasaan Allah, kalau Allah menghendaki yang lemah akan selamat, yang kuat sombong akan hei penduduk Mekah. Ancaman yang akan kami berikan itu bukan tanpa latar belakang, bukan tanpa pemberitahuan. Sesungguhnya kamu tahu, semua ada Firaun kami telah mengutus kepada kamu penduduk Mekah seorang rasul yang menjadi saksi menjadi saksi rasul artinya utusan syahidan alaikum menjadi saksi nabi itu yang menjadi saksi di hadapan Allah mereka menerima saya karena nanti para nabi-nabi itu akan dipertanggungjawabkan juga Apakah mereka sudah menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan para nabi-nabi pun juga nanti akan menjadi saksi terhadap umatnya? Semua nabi akan ditanya, "Bagaimana sama seperti di pengadilan?" Kurang lebih, maaf, kurang lebih itu gambarannya atau ilustrasi seperti di pengadilan. Hakim bertanya, "Tidak, jaksa bertanya tidak untuk memastikan." Apakah kamu sudah menyampaikan apa yang ditugaskan kepada kamu? Nabi telah diutus untuk kamu sebagai saksi atas kamu. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa Rasul tersebut? Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur Rasulah Fa'akhaznahu akhzawabila Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Maka Fir'aun mendurhakai Rasul tersebut Maka kami menyiksanya dengan siksa yang pedih ini ancaman untuk penduduk Mekah. Kalau Firaun yang kuat saja kami siksa. Apalagi karena cerita Firaun itu terkenal. Ter eh, cerita Firaun itu sangat menjadi kisah yang sangat dekat oleh cerita-cerita mereka di Mekah. Sehingga Allah mengingatkan, "Kalau kamu mendurhakai nabi yang aku utus, yang kami utus, ingat" Fir'aun kami utus kepadanya seorang Rasul Fir'aun mendulhakai Rasul tersebut Kami berikan azab kepada Fir'aun Azab yang pedih Itu nanti dijelaskan Bagaimana Fir'aun Fir'aun itu sempat Merasakan laut menjadi daratan Jadi Nabi Musa dikejar-kejar ini Nabi Musa ini Firaun dan bala tentara. Nabi Musa dengan bangsa Bani Israel dikejar-kejar. Nabi Musa Allah perintahkan begitu di depan laut merah. Itu ada yang mengatakan laut merah itu yang di antara Mesir dan Saudi Arabia. Itu kalau orang Indonesia kalau pergi umroh atau haji biasanya di Jeddah itu mampir di masjid namanya Masjid Terapung. Sebetulnya Masjid Rahmah kalau nggak salah. Nah itu namanya Laut Merah. Ustadz, lautnya nggak merah tuh biru. Kenapa dinamakan Laut Merah? Uh, ada yang mengatakan karena darah pasukan Firaun tumpah di situ kemudian yang lebih logis lagi karena pasir-pasir di pantainya waktu dahulu itu warnanya merah jadi mereka sebut laut laut merah maksudnya pasir di pantainya itu berwarna berwarna merah Nabi Musa dikejar-kejar begitu sampai di laut merah Allah perintahkan tongkat yang Nabi Musa pegang untuk dipukulkan ke laut Pukulkan Langsung membelah Menjadi daratan Fir'aun ikut Nabi Musa sudah melewat jauh Fir'aun dan bala tentaranya sempat menikmati Menikmati lautan menjadi daratan Tapi sampai di tengah Sampai di tengah Nabi Musa sampai Balik lagi airnya Fir'aun jadi apa? Fir'aun di saat mengaku dirinya kuat dan berkuasa Allah berikan kepadanya yang tidak bisa dia elakkan dan dia di saat tersebut karena sudah nggak bisa lagi sampai sudah di kerongkongan itu dia mengatakan aman tuh bima amanat bihi banu israel Aku beriman dengan yang diimani oleh bangsa Bani Israel Nyebut nama Allah gak mau Sombongnya Fir'aun Menyebut nama Allah tidak mau Tidak mau Dan ketika itu memang sudah gak ada kesempatan lagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjamin Kami akan Menyelamatkan jasadmu al Nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah Hari ini kami selamatkan badanmu Agar badanmu itu menjadi pelajaran untuk orang yang datang setelahmu Benar gak? Itu nanti banyak informasi yang mengatakan Para peneliti dari Perancis yang menemukan Menemukan sementara sejarawan berusaha mengungkap berdasarkan hasil-hasil penelitian arkeologi dan penemuan-penemuan lainnya itu ada dokter Bu Bucail menguraikan pendapat di antara sejarawan yang menyatakan bahwa Fir'aun yang dimaksud oleh Al-Quran bernama Maneftah memerintah di Mesir antara tahun 1224 sebelum masehi sampai 1214 sebelum masehi atau menurut pendapat lain 1204 sebelum masehi Maneftah ditemukan muminya Ditemukan jasadnya Muminya itu ditemukan Ditemukan Di Wadil Muluk Lembah Raja-Raja Daerah Taba Luxor Mesir pada tahun 1896 Masehi 1896 Masehi dan dibuka pembalut-pembalutnya oleh Elliot Smith, seorang ahli purbakala Inggris, pada tanggal 8 Juli 1907. Al-Qur'an janji badannya akan diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan, karena nanti ada yang badan yang diselamatkan, tuh Hafidz Quran. Para nabi-nabi itu diselamatkan, bukan untuk seperti Firaun. Kalau Firaun untuk menjadi tanda kebesaran Allah dan pelajaran untuk mereka yang datang setelahmu. Dan nanti ada pembahasan para ulama e, terkait dengan raja-raja di Mesir tuh yang namanya Firaun itu e, julukan untuk siapa? Kemudian kalau Malik itu untuk siapa? Karena kita baca di kisah Nabi Yusuf alaihi salam nanti disebut di sana Malik. Malik itu raja. Tapi terkait dengan Nabi Musa itu Firaun. Oh, Firaun adalah raja yang mengingkari nabi-nabi. Tapi kalau Malik mereka adalah raja yang sebagaimana contohnya dalam surat Yusuf, raja yang pada masa Nabi Yusuf itu kan menerima Nabi Yusuf. Bahkan ketika mendapatkan mimpi, minta dicarikan untuk yang bisa menafsirkan mimpinya, kemudian ditemukanlah Nabi Yusuf alaihi salam yang berada di penjara pada waktu itu dan akhirnya raja menawarkan nabi Yusuf untuk membantu raja. Itu artinya baik. Beda dengan beda dengan Firaun. Allah mengingatkan penduduk Mekah, jangan main-main. Kalau Firaun yang lebih gagah dari kamu, yang lebih kuat dari kamu, kami berikan kepadanya azab yang pedih, apalagi kamu. Enggak punya laut, orang Mekah enggak punya laut. Kalau Firaun itu kan punya punya sungai Nil. Firaun tuh pernah duduk, duduk di samping, eh, di pinggir, di tepi sungai Nil. Kemudian kakinya satu menginjak di sungai Nil. Alaih salimil wa wahadihil anharu minta jiri, tajiri, tajiri mintahti. Bukankah Mesir ini milikku? Bukankah sungai Nil ini mengalir di bawah kakiku? Ana robukumul a'la nggak tanggung tanggung Firaun. Saya Tuhan kamu yang paling besar. Meninggalnya gimana? Meninggalnya gimana? Ngejar Nabi Musa Nabi Musanya selamat Dianya Di tengah-tengah Di tengah laut Allah berikan kepadanya azab Yang pedih kepadanya Kemudian sekarang teguran untuk penduduk Mekah Di ayat yang ke-17 Fakaifatattakuna inkafartum shiba. Maka bagaimana kamu akan memelihara diri kamu jika kamu ingkar kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ini ayat untuk orang kafir. Untuk untuk orang yang menentang Nabi Muhammad, yang enggak percaya kepada Nabi Muhammad itu ditanya, "Hei, penduduk Mekah, kalau Firaun seperti itu masih di dunia, fa maka bagaimana kamu Hei penduduk Mekah Yang menentang Nabi Bagaimana kamu mampu memelihara diri kamu Di waktu datangnya hari Yang membuat anak kecil bisa beruban Hari yang membuat anak kecil beruban itu artinya apa? Hari yang menakutkan Anak kecil saja bisa. Nanti ada yang menafsirkan, yang maksudnya anak kecil beruban itu hari yang sangat panjang, seorang dari masih kecil sampai karena panjangnya itu hari di sana sampai beruban. Tetapi pendapat yang paling dipegang oleh para ulama melambangkan bahwa hari yang menjadikan anak kecil beruban itu melambangkan hari yang sangat menakutkan, karena memang ada riwayat nanti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai banyak terlihat uban di kepalanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya atau Sayyidina Umar salah seorang sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, lakat wahai Rasulullah, engkau sudah beruban. Rasulullah mengatakan, syayabat hudun wa akhawatuha. yang membuat aku, yang membuat ubanku ini keluar adalah surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud karena surat Hud itu surat yang di sana banyak informasi tentang azab yang Allah turunkan kepada umat-umat yang mengingkari para nabi-nabi ada hari yang sangat menakutkan ada hari yang sangat membahayakan bentuk menakutkan dan bahayanya itu ya wildana shiba anak kecil bisa dan kalau kita berbicara uban, tolong bersyukur yang sudah tumbuh ubannya, karena uban itu nurun fil-islam. Uban itu cahaya, nanti tidak dianjurkan untuk menyemir rambutnya dengan warna asli, kecuali bagi laki-laki yang akan jihad. Kalau wanita tergantung pasangannya, kalau suaminya bilang. Ini, kamu sudah beruban. Coba ganti warnanya: kuning, terus kuning, merah, dan seterusnya. Kalau suami yang memerintahkan, itu taat. Kalau suami yang minta, barangkali ada suami yang senang punya pasangan rambutnya. Kamu sudah beruban. Kalau wanita yang bersuami, tergantung bagaimana keinginan suaminya. Tapi kalau laki-laki ataupun suami, laki-laki itu, kalau rambutnya hitam, kemudian sudah beruban tidak dianjurkan untuk menyemirnya kecuali dengan warna yang beda dengan warna aslinya. Misalnya kalau banyak kita lihat tuh yang dikuningkan itu bukan bukan pikok itu bukan. itu henna pacar yang biasa dipakai itu pacar henna 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 itu untuk kalau yang mau menghitamkan rambutnya padahal sudah beruban mutlak dibolehkan kalau untuk jihad visabilillah bukan untuk bukan untuk bukan untuk menipu biar kelihatan masih muda mau cari pasangan lagi kemudian nah itu sudah itu deliknya delik apa itu delik penipuan dan delik hari yang sangat menakutkan bagi orang-orang kafir tersebut bentuk menakutkan sampai ya ja'alul wildana shiba anak kecil bisa beruban kemudian apa yang terjadi pada hari tersebut As-sama omong fatirum bih kana wa'duhu mafula langit terpecah belah disebabkan olehnya dan adalah janji Allah telah terlaksana hari yang sangat menakutkan lagi-lagi ini ayat ancaman untuk siapa untuk orang yang kalau kita yang, yang beriman gimana Kalau kita takut juga berarti Kalau kita takut juga berarti Ini kan ayat ber, Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad Yang tidak percaya dan mendustakan Nabi Muhammad Akan mendapatkan apa? Hei, kalau Fir'aun aja nggak sanggup masih di dunia Hati-hati dengan hari yang Bagaimana keifat takun Bagaimana kamu bisa menjaga diri kamu di hari yang anak kecil menjadi berubah. Asama As umun Langit akan terpecah. Kana wa'duhu Apa yang Allah janjikan terlaksana. Ini untuk siapa ini? Kita kafir gak? Tenang dong. Jangan tuh. Ini untuk orang kafir. Ini untuk orang yang tidak beriman akan mendapatkan ancaman itu. Untuk orang yang beriman nanti lain lagi. Orang yang beriman akan mendapatkan rawhun waraihan, wa jannatu Nah, baca surat al-waqi'ah. Surat al-waqi'ah itu surat yang di situ diungkapkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan wa waraihan. Kenikmatan wa jannatun na'im iya mendapatkan nanti wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun sekarang tinggal kita pastikan kita mau masuk sabiquna sabiqun atau mau masuk yang karena ada kelas-kelasnya lumayan sejelek-jeleknya kelas orang baik gak akan mendapatkan yang yang menakutkan seperti itu hari yang membuat anak kecil menjadi beruban dan langit akan munfatirun bi akan terpecah kita kalau melihat mendung kemudian melihat awan itu kita agak takut nanti langitnya pecah langit pecah yang dijanjikan oleh Allah akan datang dan terlaksana semua yang dijanjikan oleh Allah inna hadihi tazkirah faman ila rabbihi sabila ini sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an ini inna hadihi, sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah peringatan maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia akan menempuh menuju Tuhannya jalan yang jelas Ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat sebelum sebelumnya juga, itu semua inna hadihi Tuhan itu sayang nggak sama kita. Sayang, yang sayang mengingatkannya bukan satu kali, yang sayang mengingatkannya tidak pernah berhenti hanya beberapa kali, berkali-kali sampai ada hadis Nabi yang mengatakan yang terkait dengan kalau kamu mau beribadah jangan kamu batasi ibadah kamu innallaha la hatta tamalu Allah tidak akan bosan sampai kamu sendiri yang kita mau istighfar berapa ribu kali Allah terima enggak? Terima. Yang capek siapa? Mau berapa kali pun Allah Maha Sayang Inna hadihi tazkirah tidak diturunkan azab loh. Azab mau diturunkannya kapan? Nanti. Kan Tuhan tidak mengatakan sekarang juga azab turun. Selesai itu orang Mekah semua. Inna hadhi. diingatkan nanti akan ada hari yang anak kecil menjadi beruban. Langit pecah. Langit pecah, janji Allah akan terlaksana. Inna Sesungguhnya ini peringatan. Orang kafir saja masih diingat-ingatin terus. Orang kafir masih diingat-ingatin terus. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Sayangnya Allah, peringatan diberikan untuk jangan sampai ada yang lengah. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan kalau baca tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengharapkan semuanya masuk Islam Semuanya beriman Tetapi Allah janji Allah ingin menunjukkan kebesarannya Enggak semua yang kamu inginkan itu wahai Muhammad bisa Bisa terwujud Nabi itu pengen kalau kita kan enggak Jujur saja kita kalau ditanya Kita pengen orang banyak beriman atau biarin aja terserah Iya. mungkin kita yaudah udah dikasih tahu tiga kali terserah biar merasakan neraka sana biar dia tahu rasa sendiri bagaimana pahitnya pedihnya tidak enaknya api neraka inna hadihi tazkirah. ayat-ayat yang dibacakan tadi terkait dengan angkala wajib ada belenggu belenggu ada neraka jahim ada makanan yang menyumbat, ada azab yang pedih. Kemudian diingatkan tentang Fir'aun yang tidak berdaya di hadapan azab Allah. Itu masih di dunia, apalagi di akhirat. Inna hadhi tazkirah. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia akan menempuh jalan menuju Tuhannya yang lurus. Kita mendapatkan peringatan. Orang yang baik ketika mendapatkan peringatan dia akan mengindahkan peringatan tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, aku datang kepada kamu seperti seorang yang di tengah gelap mengambil api dinyalakan sebagai penerangan agar kamu semuanya tidak berjalan dalam kegelapan. Aku yang menyalakan itu untuk menjadi penerangan. Tetapi kamu Bukan memanfaatkan api, memanfaatkan cahaya dari api tersebut untuk penerangan. Kamu semuanya seperti laron, bukannya mengambil manfaat dari cahaya, malah justru jatuh. Wa ana bihujazikum. Aku sampai pegang bagian belakang kamu semuanya, aku tarik, jangan sampai kamu masuk ke dalam api tersebut, tetapi kamu semua berjatuhan ke dalam api tersebut bukan karena aku tidak memegang aku sudah memegang dan kita sering memberikan ilustrasi Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kalau ada orang yang tidak beriman kemudian wafat itu seperti seorang yang memegang contohnya itu seperti seorang yang memegang ada an, ada banjir bah besar ada banjir bandang ada orang yang terbawa arus kita pegangi karena arus terlalu deras terlepas dari tangan kita. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Pilu tidak? Sedih tidak? Nabi Muhammad kalau mendengar berita Fulan bin Fulan belum beriman meninggal dunia, dia mengatakan, aduh, infalatat minni. Nabi Muhammad mengatakan, aduh, lepas dariku. Kalau kita kan enggak biar banyak orang masuk. Nabi Muhammad cintanya Nabi Muhammad menghayati Rahman dan Rahim karena beliau tidak diutus kecuali sebagai rahmat dan ayat ini mengingatkan semua kisah ayat-ayat sebelumnya semua yang terkandung dalam ayat sebelumnya ini adalah peringatan siapa yang ingin berjalan menuju Tuhannya dia pasti akan mendapatkan jalannya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita iman yang mantap, keyakinan yang benar, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk bisa menutup usia dengan husnul khatimah, dan dijauhkan dari segala bentuk azab, zohir, dan batin dunia dan akhirat. Hadanallahu wa ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.